Sini, jangan lukin. Jangan lukin. Jangan takut lah. Ngapain takut, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut, serintil takut. Mandi, takut mandi. Takut. Oke teman-teman, hari ini saya mau kasih tutorial sama kalian mandiin kucing yang nih, seperti ini nih. Dia nggak belum pernah saya mandiin. Ini pertama kalinya serintil mandi. Tuh, dia takut sama air tuh. Tuh. Dia mau berontak. Tapi kita pelan-pelanin aja. Santai aja teman-teman ya. Jangan dipaksa. Kalau dia paksa dia pasti berontak. Nggak mau dia. Oke, jadi santai, kalem. Pelan-pelan, kalem. Kalem aja. Ikutin aja arahnya dia. Nanti juga dia tenang sendiri, diam. Karena dia udah paham, udah tahu. Itu si Meng tuh pengen mandi juga kayaknya si Meng. Diam, Meng. Yang penting dia jangan dikenain mukanya dulu ya teman-teman. Sama mandiin. Nah, tenang di kalem. Ketika dia sudah mulai nyaman, teman-teman. Gak usah dipaksa. Karena kalau dipaksa dia takut akan berontak, akan nyakar, gigit udah perlu dia nih kalau dia nggak nyaman teman-teman. Enak kan? Takut dia. Oke. Sekarang waktunya kita sabun. Kita sampo ya, biar wangi ya. Itu dia takut teman-teman. Karena dia nggak pernah mandi ini. Dia nggak pernah mandi serintil ini teman-teman. Makanya dia takut sama air. Jadi jangan dipaksa, biarin aja. Diikutin alurnya dia mau kemana ya. Serintil mandi. Biar cantik, biar bersih. Ya. Gak mau. Meng mau ikut. Ini si Meng nih mau ikut pemirsa. Nah, ikut main teman-teman, nah, ikut mandi dia. Serintil, cemen. Dah, sekali aja nyamponya. Kita bilas dulu. Nanti udah dibilas udah. Dah, jangan takut. Orang gak diapa-apain, mau dibersihin kok. Jangan takut. Diam. Belum beres. Iya. Diam. Tunggu dulu.
Jangan pergi dulu. Ini pelutnya, pelutnya. Pelutnya ini pelutnya gemuk banget ini. Anaknya siapa ini gemuk banget? Anak Meng ya? Heeh. Pintar mandinya. Oh, pintar. Terus ini Meng teriak deh. Oke, teman-teman, si Serintil udah selesai nih mandinya. Dia udah mulai nyaman. Dia nggak berontak, nggak nyakar. Cuman dia takut sama air. Itu wajar, biasa, teman-teman ya. Oh, itu dia teriak. Yuk. Tuh, dia takut, teman-teman. Dia teriak, dia ketakutan, teman-teman ya. Sini, jangan lukin. Jangan lukin. Jangan takut lah. Ngapain takut? Hah? Ngapain? Entap dulu, baru nanti baru keluar. Tuh, basah handuknya tuh. Lucu. Inilah teman-teman kalau kucing gak biasa dimandiin. Sekalinya dimandiin dia takut sama air. Pinter lah. Jangan takut. Mau mandi biar cantik, biar bersih. Oke teman-teman, Serintil udah selesai mandi. Waktunya Serintil dikeringin pakai hair dryer. Ini Serintil juga kalau dikeringin pakai hair dryer dia takut tuh teman-teman. Tuh, Serintil ini kucing pengecut. Padahal kucing rumahan, tapi pengecut. Sama apa-apa takut tuh. Lihat. Oke, ini teman-teman, Serintil udah mulai kering. Terima kasih ya buat yang mau nonton video ini. Dan jangan lupa channelnya si Meng di subscribe ya teman-teman. Biar si Meng lebih sering lagi upload videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.